Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Nggak berasa Ramadan udah mau selesai aja. Bukan udah mau selesai, udah selesai. Hari ini udah mau hari raya. Terus rencananya habis sholat id, gua dan keluarga langsung lanjut memudik ke Magelang. Ini lagi prepare, lagi packing-packing barang, masukin koper, sepatu, oleh-oleh apa segala macem. Ini isinya kue semua, ya kan? Koper berderet, terus sepatu, botol minum udah standby. Setiap cup holder diisiin air minum semua tuh. Tuh lihat. Pokoknya yang ada cup holder diisi air minum aja, kecuali yang di tengah tuh. Itu buat naruh apalah gitu nanti biar nggak sempit. Nih makanan sedus ya, ketela apa citato lah segala macem deh, udah keto serba. Nih roti nih kemarin beli nih ya, buat teman-teman semoga ibadah Ramadan yang udah dijalanin kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala, dan selalu istiqomah, dan nilai-nilai kebaikan yang selama war takjil, yang non muslim muslim itu terus berlanjut di Ramadan seterusnya. Oke. Okay? Ya, mungkin nanti ada footage-footage sedikit lah gitu yang ntar dirangkai. Ya maaf kalau misalnya videonya belum proper. Ya gue sebisa mungkin memberikan yang terbaik lah. Namun juga masih pemula. Oke, jangan lupa nonton video yang lain, like, subscribe, komen, share videonya kalau kalian suka. Oke guys, selamat hari raya, selamat berlebaran, kumpul sama keluarga, mohon maaf lahir batin ya. Oke, sampai ketemu lagi. Ya guys, ini kali ini gue mudik pakai, gak kelihatan ya, Hyundai Palisade 2023 Signature. Tahun-tahun kemarin biasanya gue pakai Fortuner VRZ yang 2400 diesel, ini yang dari ini Palisade yang 2200 diesel. Ntar gue mau, sebelumnya sih udah pernah tuh dari Jakarta ke Malang, cuman videonya nggak terlalu gimana-gimana banget. Gue udah sempet ya komparasi sedikit-sedikit lah seberapa hematnya ini dengan Fortuner ya kan. Ya dan untuk dari sisi kenyamanan sih ini oke banget, parah ya. Mungkin kalian udah pernah banyak, udah banyak yang nonton video-video review tentang Palisade ya. Nah ini bagi gue ini buat pembuktian seberapa nyaman sih, seberapa asiknya sih kalau mudik pakai Palisade jalan jauh terutama ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Oke, let's go guys, kita sholat id di SMP 252 Jakarta Timur, dekat rumah. Nggak jauh kok. Ayo. Bakso gratis. Bakso gratis. Oh alhamdulillah dapat, ada makan bakso gratis, makan apa gitu. Terus ada peragaan itu apa, penanggulangan kebakaran, banjir apa gitu.
Gisri. Gisri. Ibu Nisa Ambulan. Wahyu. Wahyu. Ya, nanti Bapak. Wahyu Sri siapa? Sri Wahyu. Sri Wahyu ya. Sri Wahyu. Sri Wahyu. Enggak Sri tahu. Yang itu yang paling kecil. Gule Aminah paling kecil ya. Paling kecil. Gule Aminah paling kecil. Bungsu. Paling bungsu ya. Paling cile. Ada kembara, Mbak Yusuf Gadi. Oh, Rakyat itu, saya dulu singgah sini Mbak Slamet itu dititipkan di bisa ngajar di Cikini itu kan udah hebat ya. Percik Umigawati guru iya Guntur itu muridnya kok sampai anaknya Bung Karno iya anaknya Bung Karno muridnya kok sampai sepupu ini ya, anak-anaknya juga datang kok nanti siapa? Anaknya Burahayu oh. Kianto itu katanya tapi dia Natalan juga ya? Natal, Dianto Natal mas pembuka balik situ lurus sana itu nanti sampai sana juga sampai Magelang ya tapi dia pada nyasar nyasar itu malah sampai Blabak itu kok ini sampai Blabak bisa, sampai Artos bisa apa kaki gunti, kaki
Nah itu dari Semarang. Kebetulan di Semarang juga aktif pertemuan keluarga merangkunan dan sebagainya. Selanjutnya Edi Swastiko almarhum dimakamkan.